suasana yang indah, view Gunung Semeru. Ini udah dekat ya pemirsa dari rumah. Habis ini bakalan ketemu dengan kembarannya cinta, yaitu Mak Satu. Yosilope, love banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, sudah sampai di rumah Lumajang. Gak di Jember, gak di Lumajang, gak di mana-mana. Sekarang itu benar-benar musim panas. Langsung masuk aja. Assalamualaikum. Hah? Gak ada. Matiin lagunya, Fis. Lagunya Deni Caknan. Lagunya Deni Caknan, pemirsa. Matiin. Oh, Nafis ini kok udah denger. Mak Satu gawe kompongi pitik pemirsa. Ini dia pemirsa. Ih. Polain nono wonge pemirsa, sambune lagi buka. Enggak tahu tak buka. Jadi buka. Wonak. Wingi kancane joget-joget, Nduk. Pantarane. Loh, kok ati yang Mak Satu kembar. Wah, Mak Satu ketemu kembarane. Mirip jangan plek mirip. Alhamdulillah pemirsa. Aku tak sopo sari. Ambil dulu minumannya. Di kantong belakang ini pemirsa tuh diiseni wadah pembini cinta karena ya repot dan duwe bentor. Rencana aku mau beli bentor pemirsa, doakan. Karena kalau perjalanan ke rumah saudara-saudara tuh enak bawa banyak banyak apa? Banyak barang. Nifis. Ini digawani anu pemirsa. Sama Fis. Sama ibu mertua dibawain sawi. Sawi ambek kacang pajak pemirsa. Ya. Engko ditum-tum nang tonggo-tonggo gitu. Aku lah apa tradisi. Duh, tinggal bawain gitu aja. Terus tempe gube sawi ijo. Ya, Mak. Ya, fis. Tinggal naruh di situ aja kamu susah sekali. Sandali cinta. Nah. Kalau ini oleh-oleh dari Sulawesi, Makassar, Bulukumba. Anu pemirsa, kok carang mas tapi duduk carang mas, dia tuh kayak. Ya. Tapi wis kayak meteran kayak Mak. Mana Pak Dewi deh? Saya mau meteran air lah. Tapi sering mati-mati. Ngono yang delok pemekahane wongi. Oh, bagus nek ngono. Engko nek diklobi ora ya enteke akeh. Sakulan 10. Sakulane 10. Heeh. Jare tergantung pemakaian, yo apa sih? Maksud iki kula le. Heeh. Saman wis gawe ning kono. Lho, ya sing gawe iki anakku. Bayar dok. Enggak, iku saki biki piro sak meterane 10 sak wulan pokoke sak wulan 10.000 tapi nek enteke nek gawe niku ndak akeh ya mestine ndak sampe oh ngono pokoke maksimal 10.000 ya wis karuan ngono pemirsa timbangane aku tapi nek ning tonggo desa kuwi ku pemirsa aku lah durung mati nek ning tonggo desa kuwi ku kancane padha mati asline wis suwe
wis suwe model kayak gini kita di lebih bagus. 26 oh enggak sampai sak kibik sih ya. Enggak tahu tapi saluran nih, iki saluran nang dia nih iki. Ya, mlebune gedeng dadi upama kon nah, iki jenenge rakyat iku iso bahagia, tentrem dan damai. Anu lekon kan nyalurno nang gedeng iku. Karep nyalurno nang gedeng. Tapi wis disalurno. Ya coba nyalurno lah kuwi. Lah, piponi wis ono. Ya dorong yang. Lah ya opo? Maksude ngene lho, Le, nek pancen iki ditekolo iku di titik trelone disambungno mriki. Oh, karep nyambungno. Aku mari cukup lho tak ngisi nang taro. Lah iya berarti kar nyambung nang tepo kono. Iya kan nyambung nang tepo kono. Iku kan ono belongan ning sore iku. Iya 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 iya. Ya bagus lah. Berarti memang begitu pemirsa. Memang kita tuh udah waktunya mengupgrade. Gitu loh. Wes alhamdulillah pemirsa udah sampai di rumah lumajang. Iki kosong. Cendelor iki ya ndak apa-apa. Maksudnya ku ngene lho, Mak. Jarno. Sing lor iku jarno. Genetno. Engko nek pancen iku wis lancar, karo awake dhewe nembung. Intine saiki iki awake dhewe aja ngomong macem-macem dhisik. Iku ndak tak pateni nangku. Iya genetno wis. Barangku kan anggepen awake dhewe iku gawe iko. Nek iki kan saulan maksimal kan 10.000. Nek dadi gawe kan bayari yo pancet sak mono. Ya opo masalah ngono. Ya wis dijajal lah didelok. Dijajal nek wis oleh 2 wulan. Iya iya, selama rawulan gratis. Bagus pemirsa. Sing tak harapkan mulai biar, sing tak harapkan mulai biar ini ngono pemirsa. Tuh cuman neng kini kita telat, karena desa kulon ini kuis nggak bisa ngono kabe. Karingan barang. Ya bagus lah, berarti kayak petugas perairan itu udah. Engko kon udah berpikir ke arah situ. Terima kasih Bapak perairan. Sing nyambut iki kan kelompok mbok mot nek duk gerahat niku no engko kon takono ada wis gak usah usah sing penting wis dipasang wis beres nyapu takon nek mbok mot apa jenenge di salonnya gede bagus dadi sing kebiasaan rojo banyu iku wis anu pemirsa wis ndak mungkin sampe buang-buang apa meneh sampai nyolong-nyolong banyu enggak mungkin saiki karena wis sistemnya enggak be meteran. Aku kayak satu kira satu menang Pak Awen lu kok no terawan tak kok tak percaya jadi yang cekin itu tak duk cekin itu tidak mau udah ya bah salam juga tunggu aku ini iki lho pemirsa rupane U1 iki lho asih jan mirip cinta sih Bu. Sa tata toete jan mirip ngeplak pokoke. Iya nak, gendut cerowah nak. Cerowah. Iya. Gembengan. Mau wedhit. Ada nabrak. Nabrak. Wingi aku set. Mari ngono terus. Ya banget bagus. Aku telepon Mbak Rini. Aku kok nek kandani Mbak Rini ndak ro nek kon teko iki makan mi sore tak telepon ndak diangkat. Aku ning embong. Pas nang muai Mbak Holis. Sopo nelpon iki kita delok kok sampean mari ngono. Ono pulsa, ndono pulsa jare. Oh ya wis. Tak telepon balik sampean yo ndak gelem nelpon meneh. Entek, baterene mau mati lampu. Kok lawas. Pak ente. Tadi kawit ngetes. Lampu nang mate. Istirahat dulu, nanti agak sorean ke rumahnya Budi. Aku kate pijet, awakku dah enak rasane. Ajar apa ya? Ya apa? Ajar. Apa ini?
Ya sih udah apa besar. Nak, apa nak? Kok ya sih kak gitu. Cinta. Kakak ya sih jarene. Kakak ya sih udah kok ya sih no, cinta. No, kan terakhir kita ketemu di Bali itu. Ya nanti kalau ada kesempatan. Ya enggak tahu nanti. Adik di mana ini? Di mana adik sekarang? Hah? Di rumahnya Mbah. Rumah Gendok. Di rumahnya Mbah, Dek. Iya. Mana Bu Diri ini? Ayo pijit ke rumahnya Bu Diri ini, ayo. Pijit. Mau? Kok nono pijet biar enak badannya biar enggak sakit-sakit. Enggak pijet. Loh. Wingi kancane sing kancane sing anu lho. Loh. Joget, joget. Loh. Sini talinya, sini talinya, sini talinya. Ngomong enggak kerasan dari ini. Mari mana terus yang sing makan di kokon diki dicabut. Heeh. Wis bayar. Ya wis mari. Dileng ana. Loh, iku sing kulon gorini ngono ah. Maksude masang nek kene beli cing ple ana kene. Lah iya masang anyar. Heeh. Loh, kowe barin kan wis ana, Mak. Wis Mak, wis kan wis ana. Ewe, barin kan. Ternyata anu pemirsa. Iya. Finka tuh pernah sempet masang wifi. Jadi enak pemirsa nih ono pasangan wifi ngono. Cuman kan kondisi aku enggak ada di kene. Enggak ada. Eh, kira lemari sampai dusung iki kabeh ngrene ku gotong-gotongan ambek aku. Apa nih? Oh, jadi ombong ngono ta? Heeh. Yo enggak apa-apa, resik ane mah. Kata resik. Terus sampe di ambek anune. Apa? Lipit kate golek ana ndek kono. Sakjane terus ndek kene. Yebah, Sari. Ya Allah aku Sari. Kate. Sariku nak. Pemirsa. Ini kamar sejuta kenangan. Bagaimana Bapak Triyono dulu almarhum terbaring sakit di sini berbulan-bulan. Iku bayu tak kongkon banyak no lampu. Apa omane? Mati anu bu pedot terus kau beli. Iyo, mari kau dek ini pun aku. Oh. Kok rusuh ini sih mak? Nggak tahu tak buka kalau kucingnya. Nggak tahu disapu lah, siapa turun di? Turun kene angger. Oh be, satu turun kene pemirsa. Tak tante kau tinggal aku turun kene. Ya lu enak nih kene, gimana? Nggak sumpah anu lo. Ya mak. Buang ranger itu tuh riri ini berdepini kemana kecerai kata nong. Ya cek ini tak apa-apa. Cek ini harus ngerewan. Ini aku gimang. Kit kan kon dari kati dengan duren. Duren ini apa ceritanya ikut yang kono ambil ini gitu? Ya mbak saya sabi ini main nih. Lagi nyendan. Telung pula nih kok. Ya mbak di telung. Sabi dong. Telung bulan pemirsa mulai aku teko pertama iko sampai si sekarang. Kawit, ya waktu iku kan sih sak mini mini, mau masuk telung bulan sih sak mini pemirsa. Iya mbo. Iya. Mini ku lo. Anu iku paling tidak no. Anu di apa? Di lem ini. Yo yo apa cara nih nika? Cara nih nika. Terus enggak di lem mana enggak ini nih pak? Nggak bisa, wis nang. Kecuali didodok teko kene. Nggak tambah pecah. Oh, wis delen mburi kono, Mak. Ini lho Sari, Dek. Itu Sari. Sari. Enggak tahu turu kene apa pindah, Mak. Hah? Ndak kerasane iku apa? Oh. Ndak ro. Singkat enggak tahu turu kene. Pindah. Like mek sekolah iku to. Mek telung apa jenenge? Mek telung bengi ngira. Ya mek sekolah iku to. Lho, dan dikene karena pleno anu ali. Ono muarah no makmu. Dadi ini kan rame menyen ya. Oh. Dadi ne mari ngono. Ono bojone Riyama, ono Pak Minding. Tapi kan arek ning jero to. Iya, ono arek nang jero, ndek ngono rame, makku dadah-dadah.
melambe bengku. Jadi ini kalau metungan sepeda lo nanti dok balik langsung. Tapi nanti dok balik. Lo kok mana tuh ini? Enggak apa anak. Enggak apa. Gunung. Ya mau tetap. Enggak nyaman. Iya, ikut kelambing anu pemirsa. Pasare mak ning kene iki kan dhewean. Iki lho pemirsa, ndate sapu. Obat nyamuk ya sampe numpuk ngono. Mpus naik. Mpusnya naik. Oke pemirsa, kita bakalan ke bagian dapur. Soalnya makku ini katanya gawe kandang. Anaknya kucing dia mak. Mak. Yuk satu. Yuk tuh. Anaknya kucing dia. Dek ada anaknya mbus. Iko. Yuk rek kulkasih rek. Asik mulai jamani. Kalau sampai saiki. Wancat lu nggak no kan obat-obat kono kene kok kedine ndak lho iku emang tak berseni sampai tadi alami mimi peri tilik narin ngono aku lho iku mbak Rini gak pi ala berkatan ala berkatan terus mbak Rini gak tapi aku sing ngukus terus aku ngameh kedine dikit ndian kadur ini ki aja dibuka ini jadi ambune itu ndak kecampur lombok mambu sembarang barang ngono lho itu tapi wong ini ki asipun cep dalem jadi menafis ya Allah kena no jadi menafis sampean gawe kobong dhewe anu mak ning jero wingi paling mulia salon mulia njok ke cacing loh mesin cuci ndak tahu digawe mak mesin cuci ndak tahu sampean gawe ge pengering-pengering tok kok iso wah pemirsa oh iki mak gawe kandange pitik iki lho pemirsa jari aku mak iki wis gak usah gawe kandang-kandang pitik koyo ngene iki. Wis tak penging ngono lho maksude. Ojo ngingu pitik. Nek kepingin daging tuku, nek kepingin endok tuku. Dadi omah iku rijik. Aku paling anu pemirsa. Nek ono speaker gue di gede udah seneng nggak? Pemirsa. Sehat, Mbok? Alhamdulillah. Ketemu maneh. Nani Budi. Sana wis, ning istirahat ku ae, Mbok. Apa sih? Berkat pemirsa. Berkat. Anu pemirsa cinta mak satu apa jenenge mipe cengkaru biasane anu pemirsa kucing iki ndak gelem ayo kucing iki biasane ndak gelem paling apa ngamuk-ngamuk ngono lho kucinge pokoke.
Biasanya tidak gelem-gelem mau kucingnya, tapi kok gelem saiki. Ya wis pemirsa, aku tak istirahat dulu, bersantai-santai bersama keluarga tersinta. Nanti mbak, itu mbak. Mana Mbak Dwi, mbak? Donai. Ya wis pemirsa, aku tak pamit undur diri, terima kasih buat kalian semua yang selalu support YouTube channel Yosi Lope. Habis ini bakalan ada kejutan-kejutan yang lain. Kejutan. Apa ya wis aku pamit undur diri, Yosi Lope. Banget.